3 tips perilaku hidup bersih dan sehat untuk lindungi diri dan keluarga di era new normal. Yang pertama adalah cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Berdasarkan panduan terbaru dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, CDC, cuci tangan rutin merupakan cara terbaik untuk membersihkan kuman pada tangan, kemudian terhindar dari penyakit, dan mencegah kuman di tangan diri sendiri agar tidak menyebar ke orang lain. Ayo, rajin cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir, supaya tetap sehat dan menjaga sesama di tengah pandemi. Ketika tidak dapat mencuci tangan, pastikan cairan hand sanitizer pembersih tangan mengandung alkohol sedikitnya 60%. Kemudian, setelah mencuci tangan, jika ingin keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Masker terbukti efektif mencegah percikan ludah menyebar di udara dan masuk ke saluran pernapasan orang lain. Selain bermanfaat melindungi orang lain, masker juga melindungi kesehatan diri sendiri. Yang ketiga, social distancing. Jaga jarak aman dengan sekitar. Bekerjalah dari rumah, beribadah dari rumah. Jika tidak mendesak, berdiam diri di rumah. Jaga jarak. Social distancing harus dilaksanakan bersama, karena berada di keramaian beresiko tertular dan menularkannya kepada yang lain. Mari saling jaga jarak agar rantai penyebaran COVID terputus.